السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الأنعام آيات 151 إن شاء الله تعالى hingga 153. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وإن
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الحمد لله tiga qiraatan ayat Allah daripada suratul an'am 151 hingga 153 dapat kita membacanya dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita baca ayat-ayat, tiga ayat yang Nabi kata ayyukum yubayi'uni ala thalath thumma iktala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul ta'alu atslu ma harrama rabbukum alaikum. Hingga sampai pada akhir ayat yang kita baca tadi, lalu tu dia kata faman waffa fa'ajruhu ala Allah وَمَنْ تَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَأَدْرَكَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا كَانَتْ عُقُوبَتُهُ وَمَنْ أَخَّرَ إِلَى الْآخِرَةِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَ عَنْهُ. Hadis ini katanya hadis Al-Hakim yang sanad bagi dia tak dalam isnad, sahihul isnad. Nah, menurut syarat Bukhari dan Muslim, tetapi dia tu tak ada keluar. Maksudnya siapa yang dari kamu tuhai umatku yang bai'ahkan aku atas tiga ayat ni. Ingat ya, tak kalau benar-benar bai'ah ni ya, tu benda penting. Benda yang kena duk janji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk apa dia melazimi akan makna-makna tiga ayat ni. Tiga ayat ni mengandungi al-wasaya al-asharah, dia panggil wasiat-wasiat Allah yang 10. 10 wasiat semua. Patut kita baca mengapa bawa dalam semaya-semaya kita tiga ayat ni. Karena ia merupakan ayat yang bersangkut dengan wasiat-wasiat Allah yang 10 yang sangat butir, ya bang. 10 te Allah Taala wasiat dalam ayat ni, tiga ayat ni. Nabi pun sangat menarik. Ayyukum yubayyi'uni ala salasin. Ya, baca ayat ni, tiga ayat. Aku siapa nak bai'ah pada aku ni? Bai'ah ni mana janji nak pakat dengan aku untuk buatlah. Itu makna bai'ah. Bai'ah ni mana pegang tangan Nabi untuk nak kerja sekali dengan Nabi dalam menjayakan tiga ayat ni. Nah, la ilaha illallah. Lalu itulah dia kata siapa janji jaya maka balasannya Allah Taala nak atas marilah. Siapa kurang dari dunia, Tuhan nak turun bala dari dunia lagi. Siapa bawa kekurangan dalam ayat 10 ni, dalam ayat yang tiga ayat mengandungi 10 ni, maka Allah Taala serah pada Allah Taala akhirat saja. Kandak dia apa dia azab, dia kandak dia apa, serah pada Allah Taala. Yang nak lahana serah pada Allah Taala. Itu nak ayat katanya Nabi itu sungguh dengan tiga ayat ini. Marilah kita pakat sungguh pahal tiga ayat ini serta kita pakat rasa kata kita nak bai'ah dengan Nabi dalam menegakkan tiga ayat ini. Nah, bai'ah ini makna pegi janji dengan Nabi lah. Qul, kata oleh Muhammad, berakat lagi kepada ahli dunia semua atas sahmung dihantarkan untuk seluruh sekalian manusia, bukan satu kaum saja. Ta'alau, marilah, marilah panggil
Sudah panggil pakai kita pun kena menyaut. Naam. Nah, labbaik. Mana kata kami itu menerima dah panggilanmu ya Allah. Nah, atslu ma harrama rabbukum alaikum. Ni Nabi lah ni. Aku nak baca ke atas kamu barang yang Allah Taala mengharap Tuhanmu tu ke atas kamu. Tuhanmu mengharap atas kamu, mung dulu doa ya atas harai tu lembu belah tu harai apa dah utah belah ni harai tak boleh makan orang tu, tak boleh makan orang ni, tak boleh makan dah belakang puak mung duk mengaruk. Zaman dulu yang mengaruk. Buat undang-undang pasal mengaruk. Pasal patuan, pasal pakah hawa nafsu. Nauzubillah min dalik. Nah, tu jadi gapakah dia? Mahram rabbukum tu. Nah, iaitu bagai yang Allah Taala wasiat, iaitu ma wasakum bihi Allah alla tusyriku bihi syai'ah. Nombor satu sekali. Bahawa kamu jangan duk syirik dengannya, dengan Allah tu. Nah, akan sesuatu pun. Nah, jangan syirik dengan sesuatu pun dengan Allah Taala. Syirik-syirik ini kita berikan satu sifat ketuhanan pada satu perkara lain pada Allah. Nah, tak mati ke, nah, beri mudarat ke orang ke, boleh beri manfaat ke orang ke. Nah, semua tu sifat ketuhanan. Sifat bahasa pada Allah yang sama dengan Allah, kita beri ke dia, kita berasa kata dia ada. Sifat-sifat yang Allah Taala sengguan untuk dia tak ada pada orang yang bersifat tu. Sifat jabbar, sifat qahar, semua tu tak ada pada manusia, tak ada pada makhluk, tak ada pada yang lain daripada Allah Taala. Nah, kalau kita tahu sifat tu, makna kita bersyirik lah. Sama ada kita sembah dia atau tak sembah dia, tak kira lagi. Syirik ni tak mesti sembah. Syirik ni makna kita rasa pegai hati kita, duk berasa jela, duk berasa boleh pedah, jela tu syirik. Dia kena sapu sungguh syirik ni. Sikit pun tak boleh. Syai'an ni mana? Qalilan am kathira. La qalil wa la kathir. Tak boleh. Sikit pun tak boleh. Banyak sama telah. Tu mana syai'an. Nah, la tushriku bihi syai'an. Nah, sebabnya benda syirik ni benda asah. Nak kunci syurga. La ilaha illallah ni miftahul jannah. Anda dapat sabit pada riwayat Mu'adz ibn Jabal daripada Rasulullah SAW secara marfu'. Katanya miftahul jannah tu ialah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tu nak kunci syurga. Nah, jadi semaya tu nak kunci syurga juga. La ilaha illallah nak kunci syurga lagi. Karena orang tu tidak akan semaya kalau tak ada la ilaha illallah. Dan dalam semaya tu ada mengandungi la ilaha illallah. Sebab tu jadi anak kunci syurga. Nama ada tu. Nak kunci sungit ada hadis dua. Satu miftahul jannah tu as-salah. Satunya miftahul jannah la ilaha illallah. Dua-dua hadis. Nah, boleh belaka. Walaupun nah tidak duduk dalam Bukhari dan Muslim dua-dua tu pun. Nah, cumanya hadis boleh iktibar. Nah, boleh iktimad. La ilaha illallah. Batu besar sekali lah. La ilaha illallah sangat besar. Man mata annahu man mata la yushriku billahi syai'a min ummatika dakhalal jannah. Satu hari Jibril mari beri berita gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim ni. Nah, dia kata sesungguhnya mereka mati, siapa-siapa yang mati yang tidak syirik dengan Allah sesuatu pun daripada umatmu hai Muhammad, nah saya masuk syurga. Nah, masuk syurga. Hal lain tu Tuhan tak ada berat mana, berat di syirik ni nasib sekali. Habis itulah kita tengok fuak-fuak Arab ni berat di syirik. Apa hak Nisa ni tak apa dah. Dah hak Nisa jenera boleh, hak lain tu yang mari sendiri dia lah. Dah hak Nisa tak boleh jenera, hak lain tak sana, tak sana, tak sana hiyah tak jadi. Hiyah biasa porang yang panggil. Hiyah-hiyah porang, hiyah-hiyah naik ca, naik. Hiyah-hiyah naik ca, sebab kita ada perasaan syirik di hati kita. We bersih benar-benar hati syirik. Nah, dengan siapa? Bila Abu Zar ni royak ni hadis Abu Zar. Abu Zar royak diroyak oleh Nabi. Atani Jibrilu fabasyarani annahu man mata la yushriku billahi syai'a min ummatika dakhal jannah. Nah, ayat telah datang kepada aku oleh Jibril, maka beri berita gembira kepada aku ni oleh Jibril, kata bahasanya siapa yang mati tidak syirik dengan Allah sesuatu pun daripada makmum adalah masuk syurga. Nah, lalu tu apa dia Abu Zar tanya,
Qultu wa in zana wa in saraqa. Sekalipun zina, sekalipun dia curi. Oh, jadi nak teker. Kalau ada dosa zina curi pun boleh masuk syurga ke tak? Nah, jawab Nabi, qala wa in zana wa in saraqa. Nabi kata, nah ya betul, sekalipun dia zina, sekalipun dia curi. Nah, mana katanya la ilaha illallah ni berat sungguh. Pergi pula aku la ilaha illallah. Segala hal lain tu ya, terapuh ke diri dia. Nah, bukan nak suruh curi dak sekurangnya. Mana kata yakinnya. Kalau berzina, kalau curi pun, kalau hak nisa terkemah malak. Nah, tak luka betul ni, tak baca betul ni. Tiga kali, qultu wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Qultu wa in zana wa in saraqa tiga kali. Habis dah tekan semua-semua. Qala wa in zana wa in saraqa. Wa in syaribal khamra. Sekalipun dia minum. Nah, dah ketang. Nah, khamra ni makna kata bagai memabuk lah. Supaya dah ketang tu masuklah khamra belaka tu. Kalau yang biasa menagihkan. Nah, isap okok je lah masuk dekat-dekat khamra belaka tu. Nah, sekalipun dia isap okok. Nah, tu. Bukan suruh isap okok tak, tapi nak ayat isap okok tu berdasar teruk je kan? Tu je lah. Sekalipun begitu, tapi kalau kita dihuing malak di la ilaha illallah ni, kemah malak. Yang tak kemah, kalau dia isap okok tak kemah benar ni. Nah, ayat kemah-kemah ni orang tinggal bagai maksiat. Nah, tak kemah. Kalau dia isap okok, jebuk-jebuk tak ada. Nah, gitulah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekan. Ni Jibril wahyi daripada berita langit kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tekan mana ni. Nah, kerana kita biasa dengar sok mudah daripada sesungguh sahabat tu. Siapa mati, siapa kata la ilaha illallah maka mati, dakhala al-jannah. Sebab itu disuruhkan kita talqin waktu dekat nak mati tu. La ilaha illallah. Belayar suk dengan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, nasi masuk syurga. Tekan sangat situ, istiqah tu duduk cacuk bubuk. Syaitan nak pergi ke neraka. Nah, kita kena usaha widya tu kemah. Ya mati, berat di mati. Tak ada kata barang siapa yang hidup kata la ilaha illallah tak. Nah, barang siapa yang hidup tidak bersyirik dengan Allah tak. Barang siapa yang mati tidak bersyirik dengan Allah. Ya kira di mati ni. Di hidup ni doh molek berdekat nak mati doh syirik hasil tu bahaya. Itu kata naudzubillah min. Berarti kalimah man mata hadis-hadis macam ni banyak kata man mata la yusyrik billahi syai'a dakhala al-jannah. Nah, itulah kita berat sangat kau nak mati tu. Berat sangat jangan dah lok mati sore gapanya mari syaitannya hurung di gapo. Kita kena nah baca bersih-bersih ayat bersih hamak syaitan tu baik dia auzubillahi minasyaitanir baca ayat kursi baca gapo. Duk. Nah, kita uyarnya la ilaha illallah banyak asitulah dia akan berjaya menghadapi mati. Sebab man mata jangan ingat di betul lainnya barang siapa yang mati berat di pelaitang hujung jatuh di lakcai sungguh di hidup ni. Nah, bawa boleh kira lagi hatta walaukan orang kafir berkat kena mati gajah ya kafir kalau menggagah kalau mengkuasa dekat nak mati memucak la ilaha illallah masuk syurga insyaAllah ya kafir. Nah, haji kafir bila kamu nak mati memucak la ilaha illallah insyaAllah masuk syurga. Kerana hadis jelas malah hadis sahih. Nah, hei orang kafir, hei orang muslim, hei orang munafik, nah bila nak mati la ilaha illallah jangan lupa tu satu kunci syurga miftahul jannah nak kunci syurga. Nah, walaupun ada satu hadis mengatakan anak kaci ada gigi atau anak kaci tak ada gigi buka tak tubik juga muak gigi anak kaci tak ada gigi. Ya kata walakin laisa miftahun illa laisa miftahun illa lahu asnan. Tidak ada anak kaci mereka ada gigi dia tu kelak 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 ya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka. Kalau mu datang jumpa Allah dengan anak kunci la ilaha illallah yang ada gigi, ada semaya, ada puasa, ada apa, tuan ada gigi. Nah, nasya dibuka bagi engkau. Wa illa lam tuftah lak. Nah, kalau tidak maka tidak dibuka pada engkau. Itu perkataan daripada katanya hadis marfu' daripada Nabi SAW. Sekurang-kurangnya Bukhari dapat bentuk kalimah lah ni dalam bab awabul janazah. Nah, yang dinakal daripada kata Wahb
bin Munabbih Wahb, anak Munabbih. Walau bagaimanapun, syirik dengan Allah ni besar sekali, nombor satu sekali. Bila buku syirik, selamat. Allah Allahu Rabbi la usyuku bihi syai'a. Ya, syirik-syirik ni tekah betul-betul tak apa, bayang mari cerita tu nak jadi, nak ngaruk, mari sakit, mari ujian, mari berapa situ nak ngaruk, syaitan pun mari nak madah situ, yang madah madah nak jadi syirik dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Nah, dah mari ujian tak khabar apa dah. Nah, tekah tak mari ujian tu oleknya jaya. Nah, tak ada piaduk syirik dengan Tuhan. Terkecuali nya orang-orang habis induk didik pasal syirik dah, ta'udzubillah. So takut hatu, so takut gapa, semua tu nak ada syirik belaka. Jangan didik anak kita takut hatu, takut gapa, takutlah pada Allah. Taqullah wahdahu la syarika. Jangan takut pada nabi, jangan takut pada rasul, jangan takut. Takut pada Allah sah. Nah, tawakal patut tawakal pada Allah, jangan tawakal pada rasul. Tawakal pada Allah. Tawakal pada nabi tak boleh, tawakal pada siapa? Tawakal pada ilmu kita tak boleh. Buat kerja siap, pandai siap dah, buat siap, tawakal pada Allah. Nah, tawakal pada Allah. Nanti jah mari pada Allah, bukan mari dengan sebab kita pandai dah. Boleh jadi sebab, tapi bukan pandai yang menjaya kerja kita. Allah yang menjaya, pandai sebagai sebab. Nah, Allah yang menjaya. Sebabnya kadang-kadang ada sebab, tak ada musabab. Nah, ada sebab pandai tapi tak jaya, belamaklah tu. Tak pandai tapi jaya, ada juga belah tu. Nah, Allah Ta'ala kuasa nak menjayakan benda-benda yang dia kandak. Kadang-kadang ada sebab, kadang-kadang tak ada sebab. Nah, Allah Ta'ala alam, tak ada sebab yang diterima oleh akal tu lah. Nah, kadang-kadang sebab tidak dapat dirasa oleh akal fikiran. Sallallahu alaihi wasallam. Alla tusyriku bihi syai'a. La tusyriku bihi syai'a. Nah, yang pentingnya salah banyak tu masa dia manusia. Ada satu hadis lagi. Nah, hadis yang sahih juga. Nah, maksudnya, hei anak Adam, sungguhnya engkau tu, nah, tidak kau mengharapkan aku, tidak engkau berdoa pada aku, melainkan maka sungguhnya aku tu, bagai engkau berdoa pada aku, kamu dah harap pada aku tu, aku apa bagimu belaka. Nah, aku tak peduli, tak apa dosa munya anak pun. Kalau muntu, nah, apa dia, tidak syirik dengan aku. Kalau kamu datang dengan segedung daripada kesalahanmu, nah, untuk nak dapat segedung daripada apa dia, keampunan aku, aku tu akan beri kepada kamu keampunan selama mana kamu tidak syirik dengan aku. Ingat malak syirik ni, ya periak sungguh tu, hai buku syirik. Syirik ni nak buat, nak buat besar galan supaya dia rati hati yang murah lah. Nah, supaya saya duduk yang sama dah, tak menang kita pun. Kalau tak dia ambil wak, galan yang nak tak menang, nyelawai, cicabut tarik-tarik tak menang kita tu, tu manusia ya. Tak ada wak gapa ni. Kadang yang kata dia ketua kita, tak ada wak apa ni kita. Apa tu, hai tu yang menghidup memati kita, pakai kita dua sadar gulawai dengan dia. Hak tu yang murah sangat, murah benar. Ya periak benar. Tak mana kita tak ada apa pun, kalau kita rebuh gulawai dia nya, nyewak dia lah, tapa musim igak lah kita ni. Nah, tu manusia. Sebab tu jangan buku belawai sah, jangan uwi dengan Tuhan. Buku letak gu dengan Tuhan ni jangan. Syirik-syirik ni letak suatu kara yang supa dengan Tuhan. Segi sifatnya, segi gapanya, atau meh-meh Tuhan pun tak boleh juga. Sikit pun tak boleh, banyak semutlah. Na'udzubillah. Itulah anak kerja syurga. InsyaAllah jaga hak tu sah. Nah, tiap-tiap orang tu, nah, anak-anak tidur tu, la ilaha illallah sama. Kalau yang tidur mati, ha, tak ada apa. Mankana akhru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Hadis sahih-sahih belakang tu. Ada kata hadis main-main tak. Dia muttafaqun alaih, sahih Bukhari atau sahih Muslim saja. Nah, banyak ada hadis belah tu dah. Kita tu, nah, harap kita nak kunci yang ada gigi lah. Nah, nak gigi mana ada amal soleh dalam kunci tu, insyaAllah ta'ala. Sarah, ni wasiat pertama, al wasiatul ula ialah alla tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan dua, dengan dua ibu bapa engkau hendaklah kamu buat baik. Nah, ni dua, lepas dua tu ibu bapa, masyaAllah. Lepas nabi ada sekali dengan Tuhan dah. Maksudnya la ilaha Allah tu Muhammad Rasulullah. Tak sempurna beriman pada Allah kalau tidak percaya pada nabi. Ya, ya di situ dah tu. Ya kemah situ dah. Nah, jadi bapak ni nombor dua dari segi tertik, tapi nombor tiga dari segi tertik sungguh. Allah,
rasa ibu bapa. Nah, sebab apa dia Allah tusyiku bihi syai'a tu tak jaya kalau kita tak percaya ke Nabi. Kita kena percaya ke Nabi bahawa kita tidak percaya ke Tuhan. Nampak tak? Nah, Muhammad Rasulullah tidak akan mari kalau tidak la ilaha illallah. La ilaha illallah saja kalau tak ada Muhammad Rasulullah tak sempurna juga, tak sempurna. Maksud Islam tak sah kalau la ilaha illallah saja tak ada Muhammad Rasulullah tak sah maksud Islam. Nah, itu dia. Oleh itu maka yang keduanya wabil walidaini ihsana. Ibu bapa kita. Tak ada ayat kata dan wabak engkau yang berimeh nak lakukan wabak. Semua ibu bapa kena buat baik. Sama telah hak berimeh, hak Islam, hak kafir pun kena buat baik. Hak mengaji biasa-biasa mana pun buat baik. Hak tak juruh pun kena buat baik juga. Bapak kita tak juruh dan awak kan. Murih kita semua berapa tak sewin kita naik umur dia, kita tak boleh kena buat baik juga. Tak boleh buat ang, tak ada kerabuk ang. Tak ada kau ang untuk nak tak buat baik pada bapak. Bapak yang wari dengan umur-umur wabil walidain ihsana. Tak kira mak mu lahna, pak mu lahna, mu kena buat baik sekarang. Lahna mu nak jadi dia tu prak tak cai dengan mu. Ya tu. Allahumma inna ala birril walidain ya Allah. Nah, buat baik dan tak kira kau yang hidup atau kau yang mati. Kau yang hidup, buat baik dengan dia yang hidup. Lahna nak uya tak susah hati yang kita. Wasni hati yang kita. Jamilah ni pula seni telefon hari-hari dengan dia. Nah, telefon tanya khabar gapo. Pelak hati dia wak ia suka lah mana wak ia suka. Nah, la ilaha illallah. Kau yang mati, ziarah kubur ya. Ziarah kubur ya sama-sama. Nah, supaya kau dah hidup, ziarah ya kau dah lah ya dah hidup kau yang mati pun ziarah dia. Nah, ziarah sama-sama bukan ziarah ya yang ni dak nah. Ziarah sama, ziarah sama. Luar-luar lagi ziarah, luar-luar lagi ziarah. Nah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam Quran bukan satu tempat ayat ni, banyak-banyak ayat yang lepas pada suruh tidak syirik dengan Allah selalu suruh buat baik pada apa. Nah, apa ni dengan Allah? Ya tak syirik. Nah, ya kenal malaik apa tapi ya tak buat baik. Tuhan ni tak kenal mana. Ya yang nak syirik. Mula nak kalau cari Tuhan lain ke wa gunga Tuhan ke ada belakang. Nauzubillah min dzal. Jangan hak tu dah. Oleh itu maka jangan bersyirik dengan Allah dan jangan buat tak buat baik pada bapak. Siapa tak buat bapak kena buat baik. Nah, ihsan ni buat baik dia sebab pada ada kita. Dia jauh, dia tak jauh, tak ada sebab untuk kita tak ada tak sebab baik dia. Nah, kau yang tak jauh kita kena kau baik supaya dia tu jadi jauh. Sebab kita kesian pada dia nak suruh tak jauh itu. Tak molek. Kita tak jangan tengok ibu bapak itu masuk neraka. Sebab tu kita kena buat baik dia. Buat baik, buat baik. InsyaAllah lah orang ya. Ya saya kita. Sebab saya kita orang ni. Orang ni turut bagi orang yang saya. Nah, jangan. Uya beci kita. Uya beci kita kaya apa yang tak dengar. Buat baik. Habis duit, habis apa, buat baik pada dia. Nah, ke mana-mana buat baik. InsyaAllah ta'ala dah. Nah, yang nak murih kita senyap mana pun kita tak ada murih ke dia. Tak ada murih ke dia. Nah, kita buat baik ke dia. Yang nak maki, nak bergapa, nak kecek begitu, begini, tak puas hati begitu. Tak ada banyak yang ada belakang ya, tak ada masa dia ya, orang yang tak mengaji terutama ibu bapa kita zaman dulu ya tak mengaji pun nak ada sama mana sangat saya tu mujur kita boleh besar mujur tak baca hidup dia lalu. Nah, alhamdulillah dah apa nak pergi minta ada sama mana ya, tak kerti mana menolah tu ketua nampak tak ya wasa nak wak nur arum dia belah kita tak ada apa kita kena wak menurut Allah yang kita tu arum juga kalau kita tu arum juga punah lah punah kita punah dia punah belakang. Maka asyik neraka sereka na'udzubillah min dzalik. Jadi kita nak buat rana kalau dia tak molek, kalau dia tak adik, kalau dia tak gapa, kita mesti buat baik pada dia. Ihsan setiap rubat. Ingat molek atau sah. Tak ada ka'an untuk nak tak ihsan pada bapa. Ingat molek. Mai mi ka'an untuk nak mai tam di mai katan ju kap. Kun pa kun mai tak ada ka'an. Sikit abuk tak ada ka'an. Nah, sama ada yang hidup maupun yang mati. Ingat molek. Nah, kau yang mati kau yang hidup. Kau yang mati senang menangis nak no ya tak ada kata apa dah. Mati dah kita doa dia semacam. Nah, Allahummaghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Nah, tak kubur. Nah, baca doa pada dia. Nah, doa sunnah lama-lama. Kita doa tak kubur dah insya-Allah taala ataupun tak ada mesin pergi kubur doa pada dia.
pergi kubur, ah kau malak lagi bagus ziarah kubur, doa suku boleh dua kali kau. Nah, insyaallah taala. La ilaha illallah. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, nah, wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak lelaki dan perempuan kamu kerana takut kelaparan. Oh, tak ni pak. Pak buat baik ya. Nah, tak ada kena ya, tak bunuh oleh pak ni. Anak oleh ya bunuh. Anak ni oleh pak bunuh anak boleh. Zaman dulu bunuh. Kalau tina, jaka tina selalulah buat cakap. Nah, ya malu ya tak boleh anak tina. Ya orang jiwa agresif ya. Jiwa apa? Jiwa menyerang. Nah, gapo-gapo nak cari jadi gagah. Nah, gagah dia bukan gagah untuk Tuhan, gagah dia gagah dengan puak dia. Ya wasa anak yatim lah boleh perang, anak tina tak boleh perang. Lalu itulah dia bunuh selalu dah anak tina. Nah, kalau anak yatim ya takut parak berah dia. Nah, tak ada ahlan ni. Nah, buku emlak ni nombor satu sekali. Malu tu nombor dua. Nombor satu emlak. Emlak memang takut pakai ke miskin. Nah, bunuh anak. Jamilah ni bunuh roh. Nah, tak hantar nak mengaji. Takut tak ikut duit nak bayar. Nah, kalau cari ngaji-ngaji tempat tak ada, tak ada kunka, tak ada harga. Kata tempat tak habis duit. Tak habis duit. Nah, semua tu nak asal dia bunuh anak. Nah, bila-bila lagi kalau orang beli witun gi ke Iran gi ke mana, na'udzubillah. Ada tu. Tujuan nak boleh hidau anak. Ngaji besin-besin tak ada kena Tuhan. Nah, kenapa? Karena situ dah harap atas nak boleh duit. Tak lapar sikit lagi. Semua tu min imlak belaka. Masuk dalam min imlak. Nah, tak hantar nak tempat-tempat anak-anak kata nak beri-beri padah jadi anak itu jaya kerja yang khidmat pada umat Islam dan khidmat pada agama Allah. Takut. Takut tak ikut duit. Takut tak boleh bayar. Takut tak boleh gapa. Ya Tuhan, semua tu. Nah, orang panggil wa'adakumus syaitan. Ma ya'idimu syaitanu illa ghurura. Syaitan ni dia selalu menggelak. Nah, apa dia? Menjadikan bapa tu berasa gerung. Nak pergi anak banyak-banyak orang, bunuh bila-bila. Nah, tak sahih ngaji. Sahih ngaji-ngaji parak. Nah, tak sahih ngaji. Sahih ngaji tu, ngaji yang makan sekadar hidup itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Wih mengaji insyaAllah. Yang mari itu Allah Ta'ala. Tengok anak saya baca cerita Imam Syafi'i, saya teriak. Kau baca cerita Imam Syafi'i. Dia ada duit eh. Mak ya, pak ya mati halal lu. Ya mak ya lagi. Duit tak ada, cari sendiri ke apa. Cari mak ya. Anak saya tu ya, tapi tak ada, susah ya mak ya. Nah, pergi ngaji tak ada duit. Orang okay, duit belakang ya tak duit. Payah ya, saya tolong Tok Guru sikit boleh tak? Tolong jadi panas doa. Allah Tok Guru tak, saya tengok. Tak duit dah, saya tengok. Saya tengok. Kakak tu, kakak ni, ya duduk dia, duduk tengok. Orang ada duit, duduk ngaji orang lain. Allah belah sungguh Imam Syafi'i. Akhirnya, ya dengar jauh-jauh Tok Guru dengar curi. Ya. Maksud, tak boleh Tok Guru tak wih. Nah, nah, akhirnya ya ingat. Bagi Tok Guru ngajar ke budak-budak dekat, ya duduk jauh dengar. Lepas yang masuk, ya, amba tu lah jadi Tok Guru sikit betul sekali. Ya. Jadi, akhir-akhir Tok Guru, acaya ke dia. Ha, tu pun boleh. Kacau, kalau tu kita tak pergi ngaji dah Tok Guru. Mak dah. Nah, duit tak ada. Mak pas kuat juga, mak yang raya. Anak yang kata, cuba pergi raya kepada Tok Guru Syekh katanya. Anak tolong sikit-sikit, ngapa pergi ke anak-anak yang tak reti, yang tak pandai ni boleh tolong. Tak kena bayar duit boleh, tak lah tu. Nah, jadi, mak pergi raya. Cari jalan, mak yang pun cari jalan. Nah, tu dia. Begitulah ibu. Seorang ibu, kejayaan ibu, para anak jadi imam seluruh dunia hari ni. Nah, duit tak ada setiap apa. Tak ada khasyat imlak, tak ada. Hatta juga anak ngaji. Duit tak ada, hatta ngaji juga. Tak syekh minta duit tak ada, bayar. Ya pun tak, tak kekening. Tak tahu mana Imam Syekh minta pakai budak lu belaka. Tak tahu kata ni ada pemimpin besar tu lah. Lu besar dah Tok Guru banyak kali gana. Ya, Tok Guru tak kenal kau tu. Tok Guru tahu ngajar lah sejik. Tok Guru ngajar lah sejik. Nah, ilah. Itulah khasyat imlak ni jangan sama sekali. Jangan min imlak. Allah Ta'ala yang kata dah, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami berrezeki pada kamu tu, hei mak pak. Wa iyahum, dan akan mereka itu anak-anakmu tu, kami berrezeki belaka. Pasal ada pak, insyaAllah ada tu rezeki dia. Tuhan buka gitu dari tawak gini, tujuan Allah kerana Allah, insyaAllah. We kerana Allah. Ingat pada Allah, sama Allah, Allah Rabbila usyikubi syaya. Jangan buat lupa Tuhan.
ya kita di punah terlupa Tuhan tu ya. Lupa Tuhan punah situ ya. Jadi tak betul ada duit sikit sebanyak pun tak ingat Tuhan, tak ada duit sama telah pun tak ingat juga Tuhan. Dia nak kriak, dia nak murih, dia nak bekain, dia nak mecak, dia nak bunuh diri dia dah belaka. Nah, mengepak gitu, mengepak gini, kriak kau tu, balah kau kata, balah kau ni. Tak berasa nak pergi minta pada Allah Ta'ala, Allah makfini bihalalika na haramika wa agnini fadlika amma siwak, Allah makfini bihalalika na haramika wa agnini fadlika amma siwak. Doa-doa tu banyak, siapa miskin ke apa. Lepas tu usaha, bangun pagi mikir, hari nak cari duit ke apa, buat ke apa. Buat sikit-sikit tak apa, Allah Ta'ala beri rezeki. Ni kai-kai bos menih gawat gapo tani kako ngapo belambak-lambak tu rezeki. Nah, Allahumma kfina bihalalika na haramika wa inna fadlika amma siwa. Insyaallah dah. Pentingnya kita jangan helah dengan tak ada. Kita jangan helah dengan tak ada duit. Allah ada tak apa. Insyaallah Taala kita tak helah. Tapi kita waipada-pada kita. Jangan napa woken pai tak leh juga. Pada-pada sekadar untuk ni hidup saya yakin tak boleh. Jangan bazir, jangan buat kenak, jangan takabur. InsyaAllah sekadar ni hidup, nah Allah Ta'ala prakkan dah, nahnu narzukukum wa iyahum. Ni prakkan ni. Nah, ambil buah di dalam otak kita tak ni, nahnu narzukukum wa iyahum. Buah pai bulat dalam otak sikit ni. Nah, kadang-kadang nahnu narzukukum wa iyahum. Baik prakkan ni apa ni, baik prakkan. Nah, nahnu narzukukum wa iyahum by prakan. Nah, prakan bukan prakan ciwit dak, prakan semua lah dah. Nah, prakan semua ni by prakan ciwit dan semua. Nah, ilaha illallah. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ini dari segi sosial. Dari segi fawahish ni Allah takutnya ya Allah. Jangan kamu mendekati, dekat pun tak saya dah. Al-fawahish menisakut pak dengan panha sek, panha jatatina balik. Panha jatatina ni Allah Ta'ala royak kata jangan masuk dekat, bukan jangan buat. Tuhan tak kerti, tak royak kata jangan kamu zina. Sikit lah. Lepas tu banyak wala taqrabu zina. Nah, tu wala yaznun ada juga tapi hak tu sikit. Banyak ke wala taqrabuz zina wala taqrabul fawahisha. Yang kamu cari buku untuk nak mendekat dengan benda-benda pasal maksiat. Seperti duk bubung telefon dengan dia, seperti bergapo dengan dia tu ma taqrabul fawahish, tak leh dah. Nah, bawa sebab kepada kita nak berzina, sebab kepada kita nak jadi berdosa jatuh tina, jangan. Sebab tu suruh tunduk, suruh apa nak rendahkan mata. Ya, udud. Nah, naklah kamu tu apa dia willy dah jumpa ngerti noh willy ayatah willy sama-sama willy gitu dah. Jangan duk pasca pelita tu ya terparik. Nah, bawa macam pelita masing-masing belaga. Belaga itulah makna kata berlakunya fawahish. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha ma batan. Bagi hak zahir dan bagi hak yang sembunyi. Jangan sama sekali. La ilaha illallah. Bijak sungguh Tuhan ni atuh hamba dia ni. Tak cerdik sungguh hamba dia, tak turut Tuhan yang maha bijak. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Dia mari tertik yang belakang ni. Nah, bila bunuh anak, bunuh roh anak, dia marinya pasal zina. Tak kerti nak kata apa sikit gitu. Nah, pasal zina kak, mula nak zina nak pergi ke pasal bunuh orang selalu. Nah, sama ada bunuh orang yang zina nak katuk mulut, ataupun bunuh orang-orang yang dia kata dia zina dan sebagainya. Na'udzubillah. Atau bubuk retina. Okay. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Na'udzubillah min dalik. Bunuh orang jangan sama sekali. Nah, bunuh orang jangan sama sekali, hai umat Islam. Nah, terutama orang mukmin, yang mana Ibn Abbas tu jamin kata Tuhan terima tabak dia orang bunuh orang sengaja ni, jangan sama sekali. Nah, bunuh orang dengan sengaja, sama ada bunuh tu orang mukmin atau orang kafir yang ada janji suntik sanja nak, nah orang panggil hidup bersama dengan dia. Nah, so kafir muahad dia panggil. Nah, kafir mu'ahad ni mana kafir yang kita ada dalam ratamanun, negeri kita ada ratamanun.
Rahmanun tak boleh nak siap-si di antara satu sama lain. Tak boleh bunuh, tak boleh gapa. Rahmanun tak kira orang Islam bunuh kafir, kafir bunuh Islam, tak boleh berlaku. Ah tu makna kata kita kena jaga peraturan Rahmanun tu, supaya kita dengan dia tu nak jadi serupa dengan muahad dah, walaupun tak ada 100% bagi sesungguh ulama yang tanggung. Bila jadi muahad kak, kalau lah kafir negeri kita jadi muahad, maka kalau kita bunuh dia kak, lam yurih ra'ihatal jannah, kita tak bau-bau syurga juga. Kerana ada hadis Nabi marfu' daripada Nabi SAW, yang mana dikeluarkan oleh Bukhari, katanya man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah wa inna rihaha layujadu min masirati arba'ina aman. Itu hadis keluar oleh Bukhari. Maksudnya barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, ada janji hidup hidup damai dengan dia, maka dia tidak berbau syurga, bawa syurga, dan sungguhnya bawa syurga itu jauh daripada dia 40 tahun. Jaga Islam ini berat sungguh pada masalah bunuh orang itu, bunuh orang kafir itu Islam sama sekali kata juga lagi. Dan jangan jadi salah sama sekali. Man qatala mu'ahadan lahu zimmatullah wa zimmatu rasulihi faqad ahfara bi zimmatillah, la ilaha illallah, faqad akhfara bi zimmatillah fala yarah raihatal jannah wa inna raihaha la yujadu min asirati sab'ina kharifan. Pun hadis termazi dan Ibn Majah. Jangan sama sekali dah sama telah bunuh orang Islam, menurut Islam ini masuk neraka khalidan fiha, kekal dalamnya, tidak boleh taubat dalam pandangan Ibn Abbas. Dan kalau boleh taubat pun belum tentu Tuhan nak terima, na'udzubillah min dalik. Itu maka marilah kita jangan pesen berdarah-berdarah ni, tolonglah sebanyak mungkin. Belalah siap riak setarana pun, kita sebanyak mungkin. Salah tak bunuh orang walaupun hukum boleh bunuh dah, lebih baik pada salah bunuh orang yang hukum tak boleh. Ingat malak, salah tak bunuh orang walaupun hukum halal dia darah dah, lebih baik daripada salah bunuh orang dengan hukum yang telah halal dan sebagainya. Ingat malak, itu sebabnya bahaya benar. Islam kita sangat berat, sangat memberati masalah bunuh orang. Seperti sangat memberati masalah fawahish. Saya dekat, masuk dekat dulu lah. Saya masuk dekat dulu. La ilaha illallah. Itulah lima perkara. Lalu tu suknya zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah wasiat Tuhan yang telah wasiat dengan kamu, dengannya akan kamu. Mudah-mudahan kamu tu berakal. Mudah-mudahan kamu berakal. Wasiat Tuhan ini, mula-mula sekali dia guna nuri kita berakal dengan wasiat dia. Pakat mikirlah wasiat dia ni bagaimanakah wasiat dia dengan Tuhan, wasiat dia dengan masalah ibu bapa, masalah dia dengan masalah anak, wasiat dia dengan masalah zina dan benda-benda fahisyah, dan wasiat dia dengan masalah jangan bunuh diri, insyaallah assalamah. Yang ketiga, yang keenamnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Sepatutnya juga la taqrabu juga, jangan kamu dekat dengan harta anak yatim kecuali masuk dekat dengan cara lebih baik. Biasanya tak boleh ak belaka ni harta-harta, tak boleh ak belaka supaya dengan berzina belaka tu. Hatta ya bulugha asyuddahu, hingga sampailah anak yatim tu kepada balainya. Sekatu tu kemuilah ke dia keliknya. Ni nak yatim, anak yatim ni dia sekat balai. Berlepas pada balai dia tak ingin anak yatim lah. Sebab dia tu jadi pak orang boleh dah. Anak yatim apa lagi? Mak orang boleh dah. Tak kena jadi anak yatim dah. Wa uful kaila wal mizan. Dan naklah kamu tu gapa dia menyempurnakan sukatan dan timbangan. Ni bab sosial. Kita jual beli, kita gapa tu kena sempurna. Bilqis dengan jalan adil. Jangan jadi kurang. Karena kurang tu Allah Taala marah. Masuklah wasiat dia ni. Auful kaila supaya wala taqrabu malal yatim. Yatim ni penting nah. Rusak anak yatim, rusaklah orang-orang tak yatim. Anak yatim ni orang panggil orang yang bahaya. Dan harta dia tu adalah lebih bahaya
Nah, orang tak recau ke harta anak yatim ni bahaya benar. Padut kat pinaka dah. Nah, orang ada anak yatim bahaya juga. Tak peduli anak yatim ni serupa dengan orang yukazibu biddin. Alaysa agawa alam agabana ara'aita alladhi yukazibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Nah, orang yang tak hawa labuh dengan anak yatim ni. Nah, bila kalau jadi anak dia waris dia dekat dia tak peduli dah. Nah, tipu harta anak yatim pula Allah. Itu banyak. Nah, orang tu juga na'udzubillah min dalik. Nah, na'udzubillah min dalik. Sebab makan api neraka. Nah, makan api neraka yang makan harta anak yatim. Na'udzubillah min dalik. Kita kena pegang anak yatim, tapi kita kena pegang jalan ahsan. Harta-harta dia tu bagi molek, tak molek, banci ya banci dia, jangan ubah baci kita. Buka baci dia suku, ada yang nak buka baci dia. Baci kita ni, kita. Nah, kalau jadi mak kat jaga benar harta anak yatim. Nah, kalau jadi pak saudara, oleknya orang jatuh sakut pang anak yatim lah. Pak saudara lah, tok lah, mengenak harta anak yatim kadang-kadang. Alhamdulillah, mohok pak yang tinggal. Jaga benar-benar. Nah, jaga benar-benar. Sebab tu kita kena jaga buah kayu, buah kapa anak yatim tu. Kena benar-benar nak bayar berapa nak makan harta dia. Tengok malaikat sekadar, sekadar kita ambil upah peraya sikit, sebanyak sikit-sikit boleh. Nah, jangan jadi siapa melampaui kepada keadaan yang tidak diizin oleh syarak dan oleh akal, maka itu tidak. Jual beli awful kaila wal mizan, hei tok perai, hei nak turakit. Nah, al kaila wal mizan ni, nah, jaga sempurna benar-benar. Nah, ni supaya tijarah kita tu tijarah yang diberkati, perniagaan kita diberkati. Bila kita tak ada penting, tak ada tipu, jual laba banyak tak apa, jangan tipu. Nah, siapa pandai kecek nak laba banyak secara tak bohong, tawakal Allah wa. Tapi kalau bohong tu panggil tipu, barang tak molek ya tak molek, tipu belaka. Nah, tipu. Nah, tu la nukallifu nafsan illa usaha, tidaklah kami memberatkan satu jiwa kecuali sekadar kuasanya. Sekadar kuasa dia, kami tak berat lebih pada tu. Tiap-tiap orang tu, tak kuasa sahabat. Nah, bagai gapo Tuhan tanya sekadar kita kuasa. Bagi kita tak kuasa, Tuhan tak tanya. Gapo-gapo ikut, ngaji baik, semaya baik, zikir baik, berjihad baik, berdakwah baik, buat sekadar kuasa. Jangan luak lebih pada kuasa. Sebab kalau luak lebih pada kuasa, kalau salah bahaya kita. Kalau tak salah tak apa. Boleh dah lepas pada kuasa, mula nak liuk-liuk mulanya ni dipunuh lalu. Dah lepas pada kuasa orang ni ken kuam samak tu bolehnya nak punuh. Tak nak duduk dalam kerak boleh kalau ken kuam samak. Nah, sebab tu kita kena timbang-timbang kuam samak kita. Ikut kerja gapo-gapo tu la nukallifu nafsan illa usaha. Nampak dah tu? Di antara apa dia gambar-gambar ya. Nah, wa iza qultum, dan apabila kamu berkecek mengkata menghukum, fa'dilu, maka hendaklah kamu adilkan cakapanmu. Jangan kamu tu apa dia kata benar-benarlah, mudah-mudah fa'dilu ni qulil haq walau kana murran, sekalipun pahit. Kalau mu tak saya kata duk dia fa'dilu, habis tak ada jadi syaitan bisu dia panggil. Dok dia tak ayat benar-benar ni panggil syaitan bisu. Habis tak ada di situ. Kalau tidak fa'dilu walau kana dha qurba, sekalipun i'dal itu, keadilan itu merusakkan orang punya kerabat dengan mung. Dia itu mula lari jauh. Jangan dia disaksi tolong kaum kerabat mung cara kamu bohong, payan tek atau sebagainya, jangan sama sekali. Walau dengan orang kafir sekalipun, keadilan ni kena guna dengan tiap-tiap orang. Keadilan ni kena guna dengan semua orang. Ada dengan orang Islam, ada dengan adik-beradik, ada dengan tak kena adik-beradik sikit abuk, ada dengan orang kafir, ada dengan semua orang. Ada ni bukan camkat dengan orang agama tertentu atau adik-beradik kita. Tak. Nah, siapa pergi beradik-beradik kita tu, kita pergi bela jadi tanai kuam. Hingga siapa bohong segala macam bohong, itu tak benar. Fa'dilu ni bak hukum lah, ni bak hukum bak cansan, hak ni cansan lah.
Wa bi ahdillahi aufu, dan dengan perjanjian Allah naklah kamu tu sempurna. Sempurna dengan janji Allah ni, ya Allah, balah mana kak? Bukan satu benda yang mudah benda ni. Nah, Allah Taala janji kita, janji gapo Tuhan janji gapo kita. Ibnu Kasir kata, Ibnu Jarir kata, wa bi wasiyatillahi allati ausakum biha faufu, dengan wasiat yang Tuhan wasiat pada kamu tu naklah kamu sempurnakan. Nah, kamu sempurnakan ning yang boleh hadiah ni wasiat terakhirlah ni, wa bi ahdillahi aufu, nah naklah kamu sempurnakan. Zalikum wasakum bihi la'allakum tazakkarun, demikian itulah Allah Taala wasiat, pesan, memerintahkan kamu dengannya, mudah-mudahan kamu tu ingat kepada Allah Taala. Tazakkarun ni lawannya pada orang yang lalai. Nah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah nah jalan aku yang betul, naklah kamu tu ikut jalan aku betul. Nah, ini sutta kali yang ke-10 lah ni, yang ke-10 ini umum tu jalan Allah betul. Ihdinas siratal mustaqim, itulah. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikut akan jalan-jalan yang lain. Subul jamak pada sabil, sabil, nah maknanya jalan-jalan Allah, sabilillah. Tapi subul, subulus syaitan, jalan-jalan syaitan, auzubillah min syaitan. Fatafarraqa bikum an sabilih, makalah jadi pecah belah dengan kamu daripada jalan Allah Ta'ala. Dia maksud jalan tak betul, saya dia tak boleh jalan dua-dua, seseorang itu jalan sejalan ya. Nah, nak pergi raka dua jalan tak boleh. Nah, bila jalan-jalan tak betul, mung tu kena becak dengan jalan betul. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, itulah dia wasiat yang kami wasiat, perintah yang kami perintah dengannya akan kamu, mudah-mudahan kamu tu bertakwa pada Allah. Supa belaka zalikum wassakum bihi, mula-mula la'allakum ta'qilun, yang kedua la'allakum tadhakkarun, yang ketiga la'allakum tattaqun. Oh, tertik yang molek, berakal dulu, ingat pada Allah, takut pada Allah, takut pada Allah Ta'ala. Itulah cara nak terima wasiat 10. Ingatlah molek, gatunglah tekak molek, gatung di hati kita molek wasiat 10 ni. Kita duduk bidang apa? Kalau bidang kita bahagia orang kuasa, maka fa'adilu. Bidang perniagaan, auful kaila wal mizan. Bidang bahasa sosial, wala taqrabul fawahisha ma zahra minha wa ma batan, wala taqrabu ma lil yatim illa billati ahsan. Itu bidang gapo kita duk. Kalau jadi anak guys, kok kuat tiga bidang mula-mula tak ada nak becak. Nah, alla tusyku bi syai'a bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min khashyati imla. Hak tu tak leh nak becak dah. Tu tak ada kena bidang dah. Nah, cerak mula tiga-tiga tu dah. Pemasuknya kepak tu dia berhubung dengan masalah. Nah, wala taqtulu anfusakum wala taqtulu auladakum min imla. Sebagai kewajipan kita terhadap anak-anak isteri kita. Nah, empat perkara tu penting sekali. Penting sekali, tiga perkara tu penting. Lepas tu yang keempat tu tengoklah. Nah, ada hubungan kita sosial, wala taqtuluna sosial belaka. Sosialnya. Nah, yang keempat, yang kelima, yang kene tu sosial. Nah, yang ketujuh perniagaan. Nah, yang ketujuh tu perniagaan, wa uful kaila tu wal mizan. Yang kelapannya bak perhakiman, perhakiman. Yang kesembilannya adalah umum, aufu bi ahdillah, tu dengan perjanjian Allah semuanya. Yang kesepuluhnya adalah lebih umum lagi daripada yang kesembilan, iaitu hendaklah kita berada di atas jalan yang betul. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Aqulu lakum hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.